Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabiyyi wa rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Imam Yusuf Ibn Hasan bin Abdul Hadi yang dikenal dengan panggilan Ibn Mitrat rahimahullahu ta'ala. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki kaidah yang ke-8. Kata beliau rahimahullah as-saminah, kaidah yang ke-8 ila besaril mustahabbah, tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Ya. Telah diterangkan tentang mandi wajib. Sekarang penulis menerangkan tentang jenis mandi yang disunnahkan. Tabliyah rahimahullah al-aghsalul mustahabbatu 13. Mandi-mandi yang disunnahkan ada 13. Jadi ada 13 jenis mandi yang disunnahkan. Yang pertama ghuslul jum'ah, mandi Jum'at. Ya. Tentang sunnah mandi Jumat ini berdasarkan hadis Samurah bin Junud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hanya saja Ibnu Majah yang meriwayatkan dari hadis Jabir bin Samurah. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, konteks syaitnya Samurah berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a lil jum'ati fadhiha wa ni'mah. Siapa yang berwudu untuk hari Jumat, fadhiha, maka dia telah mengambil ketentuan wa ni'mah, dan itu adalah sebaik-baik suatu hal yang baik dilakukan. Wa man ittakhala fadhalika afdal. Dan siapa yang mandi, maka itu lebih afdal, lebih utama. Jadi siapa yang mandi, maka itu lebih utama. Ini menunjukkan bahwa mandi bukan wajib. Ini hal yang lebih utama. Bagi yang wudhu sudah dianggap hal yang baik, bagi hawa ni'mat. Iya. Ini dalil yang paling kuat yang dipegang oleh jumhurul ulama yang mengatakan bahwa mandi pada hari Jumat bukan wajib. Sejumlah ulama ada yang berpendapat bahwa mandi Jumat hukumnya wajib bukan sunnah. Dan dimaklumi hadis-hadis di dalam hadis, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtarim. Mandi pada hari Jumat adalah wajib atas setiap orang yang sudah ihtilam, sudah bermimpi. Kata wajib di sini mereka artikan sebagai perintah yang wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ini bagi mereka yang berpendapat wajibnya mandi hari Jumat. Dan juga hadis Ibn Umar riwayat Al-Bukhari dan Muslim, man ja'a ila al-jum'ah falyaghtasil, siapa yang datang kepada Jumat maka hendaknya dia mandi. Falyaghtasil perintah, dan asal dalam perintah menunjukkan wajibnya. Ya. Namun oleh jumhurul ulama mereka menjawab bahwa perintah dalam hadis Ibn Umar bukanlah wajib,
Tapi itu perintah bermakna sunnah. Karena perintah itu walaupun asalnya bermakna wajib, tapi kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan wajib, bukan perintah wajib, maka diarahkan kepada apa yang ditunjukkan oleh dalil. Ya, dan di sini hadisnya jelas ya. Man tawadda lil jum'ah fabiha wa ni'mat. Siapa yang berwudu untuk hari Jumat fabiha wa ni'mat. Dianggap baik. Wudu sudah dianggap baik. Wa man ittakhara fadhalika afdal. Siapa yang mandi maka itu lebih afdal. Ini hadis jelas menunjukkan tidak wajib. Maka perintah di situ diarahkan kepada perintah anjuran. Bermana anjuran bukan bermana kewajiban. Adapun hadis Abu Sa'id, ghuslu yaumil jum'ah wajibun 'ala kulli muhtarib. Mandi pada hari Jumat adalah wajib atas setiap orang yang istilam. Ya. Kata wajib di sini adalah sebuah hak yang ditekankan, bukan kewajiban dengan mana yang harus dikerjakan. Ya, demikian jumhur ulama memahami hadis ini. Ada pun hal bahwa dalil kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa mandi Jumat hukumnya sunnah itu adalah hal yang baik. Dan sebenarnya letak masalah di sini dalam hadis Samurah bin Jundub ini, apakah dia adalah hadis yang sahih atau tidak? Yang menjadi letak masalah, sebab kandungan dari hadis Samurah jelas menunjukkan sunnahnya. Ya. Sebagian para ulama ada yang melemahkan hadis ini, tidak ada yang menguatkan. Yang benarnya bahwa hadis ini insyaallah taala adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Baik. Karena itu kesimpulan penulis bahwa mandi pada hari Jumat adalah sunnah. Ya. Dan sebagian para ulama memandang wajibnya kalau ia apabila tidak mandi akan mengganggu orang-orang yang hadir di masjid karena mau badannya. Maka diwajibkan bukan karena kewajiban mandi Jumat, tapi karena mengganggu orang. Ya. Dan ini mana di dalam syariat ada, tidak boleh mengganggu orang lain, khususnya di tempat berkumpul. Karena itu dilarang orang yang makan bawang mentah, dia masuk ke masjid sebab mengganggu bau mulutnya. Kenapa mau bau mulutnya mengganggu orang-orang yang sholat? Dan malaikat juga tidak masuk. Ya, ini oleh para ulama dikiaskan dengannya orang yang merokok juga tidak boleh bawa masuk ke masjid. Sebab ya, ini mengganggu orang yang sholat. Maka demikian pula orang yang masuk masjid dan dia mempunyai bau badan yang mengganggu orang-orang, seharusnya dia mandi. Kemudian yang kedua dari mandi yang disunnahkan, kata beliau, wal idain, dan mandi dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini, tapi hadisnya ada kelemahan dari sisi riwayat. Cuman dia punya pendukung-pendukung dari beberapa asar. Dan insyaallah taala secara keseluruhan hadisnya bisa dihasankan secara keseluruhan. Di mana hadis itu pada kandungannya menunjukkan anjuran untuk mandi bagi siapa yang menghadiri sholat di Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, jadi ini tentang sunnahnya. Ya, benar dia di dalam hadis yang insyaallah hasan dari seluruh jalan-jalan ini. Jadi kuatkan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Kemudian yang ketiga, wal istisqa. Mandi untuk sholat istisqa. Ya, dimaklum ya, sholat istisqa, sholat yang disyariatkan, dilakukan secara berjamaah. Saya akan datang nanti penjelasannya, saya akan singgung tentang sholat istisqa. Ya, maka penulis di sini mengatakan disunnahkan. Nah, tidak ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa siapa yang menghadiri sholat istisqa disunnahkan untuk mandi. Tidak ada dalil khusus. Namun ulama yang mengatakan disunnahkan, mereka melihat kepada mandi Jumat, melihat kepada mandi Id,
mandi yang tetap sunnahnya. Sudah jelas hadis yang menjelaskan sunnahnya. Mereka memahami illah, apa sebab dia disunnahkan mandi Jumat dan mandi Id ini. Mereka katakan bahwa illahnya karena orang-orang yang akan hadir di Jumat dan Id itu menghadiri tempat berkumpulnya manusia. Maka harusnya dia hadir dalam keadaan mandi. Dan ini makna illah ini ada di sholat apa? Sholat istisqa. Orang yang menghadiri sholat istisqa dilakukan secara berjamaah. Tandanya dia menghadiri setelah apa? Ya, setelah mandi. Nah, ini dalil mereka. Jadi mereka mengambil apa? Mengkiaskan dengan sholat Jumat dan sholat Id. Ya. Ini pendapat penulis di sini dan pendapat beberapa ahli fikih. Namun Ibnu Al-Qayyim berkata, innal qawla bi istihbab dzalika khilafus sunnah. Pendapat yang mengatakan disunnahkan mandi untuk sholat istisqa itu menyelisihi sunnah, kata Ibnu Al-Qayyim. Ya, menyelisihi sunnah. Kenapa dianggap menyelisihi sunnah? Sebab kalau kata dia disunnahkan, maka Nabi akan mensyariatkannya. Sholat istisqa berapa kali diperjakan di masa Nabi. Ya, dan tidak ada penukilan dari beliau tentang apa disunnahkannya. Baik. Maka ini di posisi-posisi ibadah yang diamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang juga harus diperhatikan. Nah itu nanti akan kita bahas di pembahasan usul fikih nanti, bahwa sunnah itu ada dua macam. Ada sunnah yang sifatnya fi'liyah, dikerjakan, dan ada sunnah yang sifatnya tarkiyah, sunnahkan untuk ditinggalkan. Iya. Kalau lagi sudah mengajarkan hal itu, maka sunnahnya tidak dikerjakan. Itu sunnahnya. Jelas ya? Karena itu ucapan Ibnu Al-Qayyim di sini yang lebih kuat, tidak ada dalil yang jelas menerangkan tentang disunnahkannya mandi untuk sholat istisqa. Demikian pula sholat kusuf. Yang keempat, kata penulis, wal kusuf. Al-kusuf sholat gerhana. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Iya. Sini penulis juga karena sholat gerhana disyariatkan secara berjamaah, maka beliau mengatakan disunnahkan. Alasannya sama dengan sholat istisqa. Iya. Dan juga untuk sholat kusuf ini Ibnu Al-Qayyim juga menyatakan pernyataan yang sama, bahwa pendapat yang mengatakan disunnahkan mandi untuk sholat kusuf itu menyelisih sunnah. Dan ini insyaAllah kalau yang lebih kuat, bahwa mandi untuk sholat kusuf tidak disunnahkan. Tidak ada dalil yang jelas menunjukkan tentang hal itu. Iya. Selesai itu ya. Jadi yang ketiga dan keempat ini yang benarnya tidak disunnahkan. Kemudian yang kelima, kata beliau, wa min ghaslil mayyit. Yang kelima dari mandi yang disunnahkan adalah dari memandikan jenazah, karena memandikan jenazah. Ya, dan ini hadisnya berdasarkan riwayat yang telah kita baca, yang telah kita sebutkan dari hadis Abi Hurairah. Ya, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. Ya, hendaknya dia mandi. Dan oleh penulis di sini kalimat hendaknya dia mandi itu diarahkan kepada makna sunnahnya. Dan sudah berlalu bersama kita bahwa hadis yang menjelaskan tentang itu, ya, disunnahkannya memandikan jenazah, disunnahkannya mandi bagi orang yang memandikan jenazah, hadisnya adalah apa? Hadisnya adalah lemah. Dirumahkan oleh para a'immah kibar, Imam Ahmad, Imam Bukhari, ya, dan selainnya melemahkan hadis itu. Ya. Jadi ini dasar pijakannya adalah hadis yang lemah. Baik. Sebagian ahli fikih ada menyebutkan asar dan alasan yang lain kenapa disunnahkan mandi bagi orang yang mandikan jenazah. Ya, namun pijakan dasarnya adalah hadis, dan hadisnya lemah. Karena itu mengatakan dan memberikan hukum dia sunnah, sedangkan hadisnya lemah. Ini adalah hal yang kurang tepat.
Baik. Yang keenam, kata beliau, waguslu al-mughma alaih, waguslu al-majnun, tidak apa-apa menggir istilam. Yang keenam adalah mandi orang yang pingsan. Orang yang pingsan. Dan demikian pula mandi orang yang majnun, gila, tidak waras. Tidak apa-apa menggir istilam. Apabila keduanya sadar, jadi pingsannya sudah sadar, atau dia gila, kemudian dia waras. Apabila keduanya apa-apa sadar, menggir istilam tanpa mimpi. Kalau dia mimpi, ya dia mandi karena apa? Mandi wajib. Tapi di sini mandi yang dimaksud karena dia pingsan atau hilang akalnya, hilang kewarasannya. Ya. Ini mandi yang disyariatkan berdasarkan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kisah tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan. Dikatakan oleh Aisyah, wa umiya alaihi, maka beliau pun pingsan. Tsumma afaqa, kemudian beliau sadar. Faqala, lalu beliau bertanya, afalla an-nas, apakah manusia sudah sholat? Para sahabat menunggu lagi. Ini di posisi beliau hadis ya. Faqulna, maka kata Aisyah, kami berkata, la kum yantadhiruna ya Rasulullah. Kami berkata, belum. Mereka menunggu engkau wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah berkata, ba'uli ma'an fil mihbab, letakkan untuk saya air ya di bejana. Qala, maka kata Aisyah, fa'alna fa'btasal, kami pun mengerjakan apa yang diperintah oleh Nabi, lalu beliau mandi. Summa dahaba, kemudian beliau pergi. Ya, kemudian disebut pingsan lagi ya. Yang jelas di sini setelah itu beliau mandi. Ya, Imam Syaukani menyebut hadis ini di dalam hadis ini disebutkan di Muntaqa al-Akhbar dan di dalam syarahnya oleh Imam Syaukani. Imam Syaukani berkata bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil yang zahir menunjukkan disunnahkannya mandi bagi orang yang pingsan. Iya. Adapun orang yang gila, orang yang waras, orang yang tidak waras, tentunya ini juga masuk di dalam hukum. Orang yang pingsan itu hilang kesadaran sementara pada sebagian keadaan, sedangkan orang yang tidak waras hilang kesadarannya ya pada seluruh keadaannya. Kalau yang pada sebagian keadaan saja disunnahkan, maka yang pada seluruh keadaan tentunya juga disunnahkan. Baik, karena itu penulis di sini menyebutkan tambahan dengan majnun. Walaupun tidak disebutkan di dalam hadis, tapi ia sama dengan orang yang pingsan. Baik, ini sudah berapa? 6 ya. Kemudian kata beliau yang ketujuh, wal ghuslu lil ihram, dan mandi untuk ihram. Mandi untuk ihram. Ya, adapun disunnahkannya mandi bagi siapa yang melakukan ihram, orang yang ingin menunaikan manasik umrah atau manasik haji, dia tentunya akan memakai pakaian ihram. Sebelum memakai pakaian ihramnya, masuk ke dalam ihramnya, disunnahkan dia untuk mandi. Dalil tentang disunnahkannya adalah hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Zaid bin Thabit berkata, "Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ghusl." Beliau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tajarrad, melepas bajunya untuk ihlal, lalu beliau mandi. Lalu beliau mandi. Yang menunjukkan disunnahkan untuk mandi apa? Mandi ihram. Dan ada beberapa riwayat yang lain disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang disunnahkannya. Ya, dan sekira ini adalah hal yang malum dan jelas. Kemudian ke-8, kata beliau, wadukuli maksyata. Demikian pula, di antara mandi yang disunnahkan adalah mandi ketika masuk Mekah. Iya. Jadi seorang ketika dia masuk ke Mekah, disunnahkan, setelah dia masuk, dia mandi, kemudian dia menunaikan
ibadah umrahnya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar, ya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dan konteks lengkapnya di dalam Sahih Muslim, Imam Al-Bukhari meriwayatkan maknanya. Ibnu Umar annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bi quwwah. Sungguhnya Ibnu Umar beliau tidaklah masuk ke Makkah kecuali beliau bermalam di bi tua. Ya, dan bermalamnya Ibnu Umar di bi tua ini beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di pembahasan haji dimaklumi ya, tempat-tempat yang Nabi singgahi di perjalanan, apakah itu disyariatkan singgah di situ atau beliau kebetulan singgah. Namanya orang musafir, dia singgah di tempat. Ibn Umar karena semangatnya beliau mengikuti seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi, maka di setiap tempat yang beliau tinggal atau di setiap tempat yang Nabi singgah di situ, Ibn Umar ikut singgah di situ. Ya, namun di pendapat kebanyakan ulama bahwa itu adalah ijtihad dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan bukan keharusan untuk diikuti. Ini itu sejumlah dari sahabat yang lain yang lebih senior dari Ibn Umar, ya, mereka tidak melakukannya. Baik. Yang jelas di dalam hadis ini dikatakan beliau bermalam di tua hatta yusbih sampai masuk di pagi hari. Wayat kasil, kemudian beliau mandi. Ini sisi mendalilannya, kemudian beliau mandi. Tumma yadakul Makkah naharam. Kemudian beliau masuk ke Makkah di siang hari. Ya, dan Ibn Umar menyebutkan bahwa Nabi SAW mengerjakan hal itu. Ya, baik, ini dalil yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil sunnahnya mandi untuk masuk Makkah. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala yang ke-9, wal wukuf di Arafah. Demikian pula disunnahkan mandi bagi siapa yang wukuf di Arafah. Ya, ini para ulama mengatakan disunnahkan, mereka berdalilkan dengan asar dari Ibn Umar. Ya, asar dari Ibn Umar. Di mana Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam riwayat Malik di Al-Muwatta dari Nafi dari Ibn Umar, kana yattasilu li ihramihi qabla an yukhrij wa li dukhuli Makkah wa li wuqufihi ashiyat Arafah. Adalah Ibn Umar beliau mandi untuk ihram sebelum dia melakukan ihram. Dan Ibn Umar juga mandi untuk masuk Makkah. Dan Ibn Umar juga mandi untuk wukuf di sore hari Arafah. Ya, di sore hari Arafah. Dan ini dari perbuatan Ibn Umar ya, dari perbuatan Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana para sahabat yang lain tidak melakukannya. Para sahabat yang lain tidak melakukannya. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau berpendapat bahwa mandi bagi orang yang wukuf di Arafah yang lebih kuatnya tidak disunnahkan. Ya, karena Nabi tidak melakukannya dan juga para sahabat yang lain tidak melakukannya. Baik. Adapun dalil khusus dari Nabi tentang mandi untuk Arafah ini tidak ada dalil khusus. Ya. Dan sudah berlalu bersama kita ta'lil ya, alasan dari ulama karena tempat berkumpulnya manusia, orang ramai di situ disunnahkan mandi. Ya. Yang jelas di poin yang ke-9 ini mandi untuk wukuf di Arafah tidak ada dalil yang kuat menunjukkan tentang hal itu. Karena itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ia tidak disunnahkan itu insyaallah taala lebih tepat. Kemudian yang ke-10 kata beliau wal maghid di Muzdalifah. Mandi yang disunnahkan yang ke-10 adalah mandi untuk bermalam di Muzdalifah. Ya, jadi orang yang haji ada wukuf di Arafah. Setelah selesai Arafah, ya, maka mereka bertolak ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Nah, di sini bermalam di Muzdalifah juga oleh penulis disebutkan disunnahkan mandi di situ. Ya, alasannya sama ya. Karena ini tempat berkumpul manusia. Ya, namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat tidak disunnahkan. Dan Ibn Al-Qayyim khusus untuk ini juga mengulangi, ya, memberikan komentar yang sama bahwa ucapan hal ini disunnahkan itu khilafus sunnah, milisih sunnah. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dinukil beliau mandi di ketika beliau bermalam di Muzdalifah. Baik. Kemudian yang ke-11, waramil jimar, dan melempar jimar, melempar jamrah. Ya, jadi siapa yang melempar jamrah disunnahkan dia mandi. Ini menurut penulis ya, alasannya sama, ta'lilnya sama, seperti yang kita sebutkan tadi. Dan yang benarnya
Ini tidak disunnahkan. Demikian dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Demikian pula yang ke-12 yang disebutkan oleh penulis di sini, waqaf, mandi untuk tawaf. Ini tidak ada dalil khusus. Menunjukkannya hanya salil saja yang sama. Telah kita terangkan tempat berkumpul manusia. Ya. Dan ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim tidak disunnahkan. Dan itu yang insyaAllah ta'ala lebih tepat, lebih kuat. Baik. Kemudian yang ke-13. Kata beliau, وَغُسْلُ الْمُسْتَحَابَةِ لِكُلِّ صَلَةٍ. Dan mandi perempuan mustahabah untuk setiap sholat. Mandi perempuan mustahabah untuk setiap sholat. Ya. Baik. Adapun mandi bagi perempuan mustahabah setiap kali dia akan sholat. Mereka berdalilkan dengan hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tentang kisah Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala anha ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memerintahnya untuk mandi. Dan perintah Nabi untuk mandi di sini adalah mandi ketika apa? Darah selesai, darah haidnya terputus, selesai. Ya. Dan ini di kejadian dia istihawah. Kemudian Nabi terangkan bahwa itu istihawah, kewajiban mandi itu diperintah kalau dia haidnya terputus. Tapi sahabiyah ini yang beliau lakukan, fakana tasilu likulli shalah. Beliau mandi setiap kali mau sholat. Jadi beliau mandi setiap kali mau sholat itu dia kerjakan bukan karena Nabi yang memerintah, tapi itu adalah sesuatu yang dia lakukan dengan kehendaknya sendiri. Dengan kehendaknya sendiri. Dan sebagian para ulama ada yang berdalilkan dengan hadis Aisyah yang lain. Ya. Hadis Aisyah yang lain di luar Sahihain. Disebutkan ushuhibat Zainab bintu Jahsy faqala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittasili likulli salat. Zainab bintu Jahsy istihara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, mandilah kamu setiap salat. Ya, ini perintah di sini, ya, mandilah setiap salat. Karena itu sebagian ulama ada yang berpendapat wajibnya mandi bagi istihara. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Abdilbar dari kelompok ulama. Dan disebutkan itu dinukil dari Ali bin Abi Thalib bin Mudabbas, Abdullah bin Zubair dan Said bin Jubair. Mereka berpendapat disunnahkan, apa diwajibkan mandi bagi perempuan yang istihawah. Namun hadis Aisyah yang telah kita terangkan tadi, kita bacakan, itu dari jalan Muhammad bin Ishaq dan juga dari jalan Sulaiman bin Kathir. Dan dua orang ini riwayatnya dari Az-Zuhri terdapat kegoncangan. Ya, hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Karena itu mengatakan wajib tidak wajib. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslim, wa'lam, ketahuilah, annahu la yajibu 'alal mustahadha al-ghusl. Sungguhnya perempuan yang mustahadha tidak ada kewajiban untuk mandi bi syai'in min ath-thalah. Tidak ada kewajiban untuk mandi untuk salat apapun. Ya, la fi waqtin min al-awqat. Tidak ada kewajiban pada satu waktu dan waktu manapun illa marratan wahidah. Di waktu qita'i haidha, kecuali satu saja diwajibkan. Ketiga, haidnya terputus. Haidnya sudah selesai baru wajib mandi, itu aja. Kemudian kata dia, wa bihadza qala jumhurul ulama min as-salaf wal khalaf. Demikianlah diucapkan oleh kebanyakan ulama dari as-salaf dan al-khalaf. Ya, karena itu mandi untuk perempuan yang istihadhah di sini, jadi kalau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak ada hadis khusus yang menjelaskan tentang apa namanya disyariatkan mandi, tapi sahabiah ini beliau yang mandi setiap kali apa beliau mau sholat. Jelasnya. Nah, baik, ini
13 jenis mandi, dan kebanyakan jenis mandi yang terangkan oleh penulis di sini, ya kebanyakannya tidak syah dari sisi pendalilan. Baik.